Oke guys, hari ini kita mau makan mampir di warung Barokah guys. Mana ini? Apa ini cini? Ini namanya tumis. Tumis. Putren. Putren nih guys. Iya itu. Ini namanya ayam pelumpah khasnya Malaysia. Ya. Kira perlu apa ini? Ini namanya ikan lele. Lele, ikan lele. Ada Malaysia ikan keli. Oh, mantap guys. Mantap ikan lelenya. Besar-besar nih guys. Iya, besar-besar dimasuk sini yang masukkan ke bumbunya. Nah, nanti baru digoreng. Iya. Yang meresap kecil. Ini ngejangan bening ini. Iya. Ini yang kedua ini guys, persiapan. Ini namanya labu putih. Persiapan bikin sayur bening. Bikin sayur. Labu, labu putih ya. Ini kebetulan berapa tahun? Ini saya jualan ini di sini udah hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Rame pembelinya ya. Rame alhamdulillah. Ya. Kira apa bu itu? Ini namanya ikan apa ya? Ikan pe. Ikan pe. Iya pe, pak pe. Ini namanya telur. Kita kalung baru kirim lah. Apa? Itu kan? Telur bacam yo. Telur balado. Oh, ini telur balado, guys. Ini telur balado. Oke, ini namanya ikan asin. Asin bapak eh. Ikan manyung guys nih guys. Oh, ini ikan manyung ya mbak. Kepala guys. Kepala manyung guys. Nah, ini guys. Sih. Dipindah nih, guys. Woi, Pak apa iki yo? Nila, lauk nila. Wah, nih guys, kalau kamu ke sini tuh lauknya tuh puas dan bisa pilih-pilih supaya kalian. Ya, ini guys. Koneh iki, tekoneh iki. Nah, kan patin, guys, ini guys. Eh, ngan wae. Jangan bening. Nah, cete ae ojo terlalu berat wis semono. Apa
Aku gawe ke ngan wae. Jangan bening. Jangan bening. Cite ae ojo terlalu berawes semono. Nih guys, kita mau makan sayur bening. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Kolis. Nah teman-teman, di video kali ini tadi kita pesan ada nasi bening, ada ikan goreng mujair sama ikan asin. Sayur bening sama ikan asin. Ini ikan asinnya. Kalau ini mujair goreng. Ya. Kalau ini sambalnya guys, dikasih banyak nih guys. Nah teman-teman, sebelum Kang Kolis makan, seperti biasa Kang Kolis berdoa dulu. Nah teman-teman, berdoa kita selesai, waktunya mari makan. Makan siang teman-teman. Nah ini Kang Kolis makan siang di warung Barokah. Di sini tuh jualannya tuh lauk pauk sama makan di sini ya. Nah di sini Kang Kolis pesan ada sayur bening sama mujair goreng ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan dulu teman-teman. Mantap teman-teman, sayurnya terasa banget, sayur beningnya ya teman-teman. Dan asinnya kita coba-coba, kita coba juga teman-teman. Mantap teman-teman. Kalian kalau mampir ke Kudus jangan lupa mampir ke sini warung Barokah teman-teman. Di sini tuh komplit menunya teman-teman. Mantap. Thank you.
Nah, teman-teman ya sudah nonton videonya Kang Kolis dari awal sampai akhir. Terima kasih Kang Kolis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.